Pertamanya saya macam yang saya sebutkan tadi, saya berasa terharulah petang ini. Selama ni kita anggap bahawa MIC orang India dah kembali ke Barisan Nasional lah. Tetapi itu hanya andaian kita. Mereka telah menunjukkan bukan sahaja hadir ke program ini, beliau juga menyatakan sokongan yang jelas. Sebab saya nak nyatakan ini, program ini saya satu sen pun saya tak keluar duit. Dia orang buat sendiri dan dia minta saya datang. Jadi saya rasa ini adalah ikhlas daripada hati mereka nak sokong Barisan Nasional. Dia sekarang ni dia buat sokongan kepada kita secara terbuka dan dia tubuhkan cawangan dan alhamdulillah lah di peringkat pusat tidak menghalang penubuhan PKR, ini. PKR dia dulu janji pada pilihan raya 2008 memberi tanah grant individu kepada penduduk-penduduk Kampung Fatima di Sungai Manggis. Tetapi janji kosong sampai hari ini hingga sekarang dia pun tak ada ditunaikan. Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat dia janji nak buat membina sebuah krematorium pembakaran mayat itu, tapi sehingga hari ini tak ada dilaksanakan. Hari ini 11 cawangan ahli-ahlinya daripada PKR dan PAS, ada juga orang-orang DAP, tapi dia sudah tahu perangai Pakatan Rakyat, jadi dia nak masuk balik ke MIC untuk menyokong Barisan Nasional. Sebab itu kami usahakan untuk mendapatkan cawangan-cawangan, kita pergi jumpa Presiden MIC Dato' Sri G. Palaniwel. Beliau memahamkan situasi di sini, jadi Presiden kita bagi 11 cawangan untuk bekerja rakyat masyarakat di sini dan juga menyokong penuh kepada Barisan Nasional. 350 ahli, mereka semua dulu sesokong penyokong Pakatan Rakyat, sekarang semua kembali ke Barisan Nasional.